Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Al-Azhar, apakah kalian tahu apa itu sunnah? Sunnah adalah perbuatan yang jika kita lakukan, kita akan mendapatkan pahala. Tetapi jika kita tidak melakukannya, kita tidak akan mendapatkan dosa. Selama kita berpuasa di bulan Ramadan, ada perbuatan yang disunahkan atau dianjurkan untuk kita lakukan. Jadi, jika kita melakukannya, kita akan mendapatkan pahala. Tetapi, jika kita tidak melakukannya, kita tidak akan mendapatkan dosa. Kalau teman-teman sedang berpuasa, jangan lupa lakukan ini ya. Yang pertama, bersegeralah berbuka jika azan sudah berkumandang. Yang kedua, disunahkan untuk berbuka dengan kurma atau air putih jika tidak ada kurma. Yang ketiga, mengakhirkan makan sahur hingga akhir malam dan sebelum terbitnya fajar shodiq. Yang keempat, dianjurkan untuk menjaga lisan dari berbohong, membicarakan keburukan orang lain, atau perkataan-perkataan buruk. Bagaimana sahabat Al-Azhar? Mudah bukan? Diingat terus ya sunnah-sunnah ketika berpuasa ini, biar kita mendapatkan pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.